Hai, ketemu lagi di Bagus Nonton bareng. bareng. Sekarang lagi hari Sabtu, kita lagi liburan ya. Ya, terus kita ngeliat trailer-trailer lagi, seperti biasa. Langsung mau update buat kalian nih. Mau update buat kalian, jadi kita walaupun lagi liburan juga kita update. Tetap ingat sama kalian, subscriber. Okay. Tapi sebelum kita mulai, kita gue mau ngapain-ngapainnya untuk ingetin. Klik tombol subscribe yang merah dan bunyikan loncengnya. Ketik loncengnya supaya kalian mendapat info terupdate dari Bagus Nonton Bareng sekitar movie yang langsung ke HP kalian. Sekarang kita mau reaksi trailer film horor. Oh, horor lagi nih guys. Ini terusan yang dulu ya? Iya, ini lanjutan ya. Pocong yang dulu. Bahkan ini sebenarnya sebelumnya, jadi ini the beginning, awalnya. Jadi, zero ya. Judulnya itu The Origin. Pocong The Origin. Pocong, wow, The Origin. Siapa yang nggak serem ya? Wow. Kayaknya serem, Pocong The Origin. Kemarin nih keluarnya hari Jumat malam ya. Legendaris nih guys. Legendaris nih. Dia itu ada kata-katanya kalau yang gue inget tuh ya. Disegani lawan maupun kawan. Kalau pocong kayak gitu tuh. Wah, ini ya. Oke, ini aja ya. Coba ya. Kita coba ya. Sorry ya guys. Ini dari di penjara, kayaknya di penjara ya. Settingnya siapa ini? Wah, kok kayak ini ya, kayak Saputra itu tuh. Siapa yang Saputra itu, yang gede badannya? Si Billy? Bukan cuy, Amanda nih, Amanda ya. Ada imut, apa? Dia imut. Bukan dia imut ya, mana ya? Settingnya di prison ya? Ini sih, ini dia. Oh, bukan. Okta, bukan. Ini. Di penjara ada pocong. Pocong. Oh, pemain lama. Samuel. Pocong The Origin. Ini baru teaser, tapi kita iniin ya, dari ulang. Kita mau review dari ulang. Ini dia di penjara. Ini dia di penjara ya guys, awalnya. Di penjara. Itu loh cuy, yang badannya gede itu, badannya kayak dia main, siapa yang Saputra itu, siapa yang gede badannya, suaminya Abitri. Tuh. Iya, suaminya Abitri. Iya, dari badannya ya. Oh, dia ini hukuman mati ya. Ini dia sutradaranya, Monty Tiwa yang terkenal. Itu ya, Tiwa, bener. Dia imut bener. Oh, jadi bapaknya dia yang dieksekusi tadi ya? Oh, bapaknya dia imut rupanya nih. Bapak Anda belum mati. Belum mati. Oh. Ini jadi pocong sih. Masa dia eksekusi mati belum mati sih? Terus? Itu si Samuel kan? Si Samuel jadi apa ya? Sasara kan, Pocong The Origin. Ini baru teaser ya. Terus kenapa ini origin? Kenapa ini menjadi awal dari seluruh seri pocong itu, kita ini belum tahu. Dari Star Vision, rumah produksi Star Vision. Terus ini banyak ininya nih. Oh, Star Vision juga ada ini. Ada YouTube-nya Star Vision. Terus ada Instagram-nya. Jadi ini Pocong The Origin satu ya. Pocongnya cuma satu ya. Ini cuma satu. Jadi kayak meneror seluruh isi penjara. Kayak film yang pocong dulu kan yang Raffi Ahmad ya? Iya, kalau itu kan tentang sekeluarga. Nah, kalau ini kayaknya tentang orang yang dibunuh atas kesalahan yang dia tidak lakukan. Makanya dia jadi gentayangan. Tapi gue mau tahu tuh gimana hubungannya mereka. Soalnya kan mereka kayak mau bikin universe. Oh, mungkin ya. Bisa. Jadi kayak terkait antara beberapa terkait film sama, jadi satu. Soalnya kan yang bikin Star Vision juga kan? Mm-hmm. Hebat nih. Kita nggak tahu tanggalnya, nggak spoiler juga. Ini hanya juga masih teaser ya. Masih teaser, kita jadi reaksi teaser. Reaksi teaser dari Pocong The Origin. Kita nggak tahu tanggal, coming soon katanya. Kata pocongnya ya. Serem pastinya ya. Kata pocongnya, iya serem ya. Oke, ntar kita balik lagi di reaksi trailer lainnya. Ntar gue nggak bosan-bosannya untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Klik tombol loncengnya. Dan juga kalian komen. Ya. Komen. Mungkin kalian mau kasih masukan buat kami atau ya, ingin memberikan info tambahan untuk Pocong The Origin ini. Iya benar. Benar. Ntar kita ketemu lagi di reaksi trailer.
bagus. Reaksi trailer, movie. Reaksi trailer, movie review, movie talk. Di bagus. Tonton bareng.